Okeylah, selamat sunnah. Seperti inilah keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di siang hari ini saya lagi berada di tengah perjalanan. Ini saya akan menuju ke Pondok Pohon, tepi sungai. Nah, rencananya saya akan mulai memperbaiki pondok yang rusak supaya bisa digunakan lagi. Nah, ini saya sendiri karena saya tadi bawa kayu ini, jadi untuk berbonceng itu payah. Ah, okeylah sahabat semua, ini saya akan lanjutkan perjalanannya. Okeylah sahabat semua, ini kita sudah sampai di dekat pondok. Tapi muatan belum dibongkar ya. Kita lihat dulu keadaannya. Ada batang yang hanyut nih, nyangkut di sini. Berarti tadi malam airnya besar ini ya. Tambah malam tadi malam airnya ini. Ini dia keadaannya. Nah, tiang sebelah dapurnya yang paling parah ya. Kita akan perbaiki supaya bisa digunakan lagi. Kita akan ganti yang di bawahnya ini. Asuknya namanya kalau bahasa kami. Jadi kalau kita ganti yang di sana, mungkin udah kuat itu. Tapi belum tentu matangnya. Ini kayu yang kita bawa, tiga yang pendeknya, tiga yang panjang. Sementara kita harus di bawah dulu perawatan kita.
HP. Panas. Istirahat dulu baru dilihat keadaannya. Mendung sudah hulu, sudah mendung, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dari rumah ke sini sekitar 6 km lebih. Jalannya jalan di kebun, tanah ada juga yang ada kerikil. Kelihatan agak gelap kalau di bawah. Ini saya akan buka dulu yang bagian bawah itu. Akan diganti dulu yang bagian bawahnya. Wah, nggak kelihatan kamera dari sini. Gelap. Itu ya. Hujan dah mulai turun nih gerimisnya. Harus diganti yang bawah dulu.
Oh, sudah turun gerimis. Tak juga bisa bekerja. Mulai gerimis, saya siapkan dulu tenda. Belum lagi bisa dilanjutkan kerja karena gerimis sudah turun. Terpaksa saya bikin tenda dulu di bawah ini kalau nggak basah semua nanti ini. Oke lah sahabat tuna, seperti inilah keadaannya. Belum sempat kerja, hujan sudah turun. Langsung lebat juga ini, saya sudah basah-basah karena mau bikin tenda ini. Seperti inilah keadaannya, tempat bernaung masih seperti ini, cuman sudah bisa bernaung ya. Tapi saya sudah basah juga ini sedikit karena lagi ngambil, lagi mempersiapkannya. Basah juga sedikit, lagi mempersiapkan tenda ini. Hujannya langsung lebat ini. Nah, desir lagi ya. Ini hujannya tidak berhenti, malah semakin lebat ini. Kalau kayu yang lama sudah saya bongkar itu, sudah saya buka, tapi tidak di video tadi karena takut petir. Ini bentuk penggantinya. Ini sudah ada, tinggal memasangkan, mematukannya lagi. Sudah saya potong-potong, tapi tidak di video karena takut petir. Nah, itu saya dibongkar tuh, tinggal memasangkan lagi. Nah, masih ada titik-titik. Ini cuma bisanya sudah bisa dinaikkan sedikit, tapi mungkin kalau kekuatan sudah ada, kalau dinaikin sudah dinaikkan sedikit. Pakai kayu ini kerja sendirian seperti itulah adanya. Sudah di kuatkan ke apanya, ke pohonnya, tinggal sebelah lagi ini.
Oke lah, syarat semua seperti inilah keadaannya, tempatnya gelapnya. Nah, di bawah ini kita tidak bisa lihatkan semuanya tadi mengerjakannya karena cuaca ini, kita takut petir ya, jadi kita nggak pedius semuanya. Tapi ini itulah keadaannya yang sebelah bawah ini, yang untuk kekuatan lantai. Sebelah situ yang lapuk udah kita ganti, tinggal di bagian atas lagi yang belum. Oke. Tambah talangnya. Petir lagi. Oke, sahabat semua. Nah, seperti itulah keadaannya. Sudah diganti sama kayu balok. Nah, seperti inilah keadaan cuaca, masih petir. Kuntur petir. Kalau sebelah sini masih datar ya. Yang mereng sebelah dapurnya, karena dapurnya berat. Nah, tuh sebelah itulah yang runtuh, yang parahnya. Memang nggak bisa dinaikin lagi karena berat ya. Bekerja pun saya sendiri masih mereng ya. Tapi kelihatan kalau untuk daya tahan untuk naik ke atas, alhamdulillah sudah habis lah ini. Ini pun cuaca guntur, petir. Saya kerja pun sendirian. Ah, oke lah, sahabat semua. Bekerja pun nih
harus pasang tenda dulu di depan dekat pondok. Mungkin sampai di sinilah dulu kerja saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.